Dan ini berita yang baru kami terima dari Kiev, Ukraine. Selepas beberapa hari rundingan antara negara berkepentingan dengan puak pemisah dijalankan, tiga pakar siasatan nahas Malaysia akhirnya dibenarkan memasuki kawasan nahas. Mereka akan bergerak ke Kharkiv pada pukul 8 malam waktu tempatan menaiki pesawat. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai, pasukan pemerhati antarabangsa dari Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah OSCE akan mengiringi ketiga-tiga pakar itu ke Bandar Torres menaiki kereta berperisai. Baiklah, kita akan terus bersama wartawan kami di lapangan iaitu Hakim Rahman untuk perkembangan terbaru ini. Hakim? Ya, Aida. Okey, Hakim, apa mungkin perkembangan terbaru yang Hakim peroleh di sana, Hakim? Teruskan, Hakim. Okey, Aida. Lanjutan daripada setelah tiga pakar dari Malaysia diberikan kebenaran untuk masuk ke kawasan nahas itu adalah satu perkara yang dilihat sebagai satu langkah besar atau perkara baik. Dan kalau boleh saya perincikan siapakah mereka, bila dan bagaimana mereka masuk. Okey, ingin saya maklumkan dua dari pakar itu adalah dari DCA iaitu Jabatan Penerbangan Awam dan seorang lagi daripada MAS, Malaysia Airlines System. Dan kalau mungkin ada visual gambar dapat tunjuk sekarang ni, seorang itu yang pakai baju hijau, kurus-kurus, nama dia Captain Philip Joseph Selvaraju, dan beliau merupakan Senior Assistant Director ya, di DCA, Jabatan Penerbangan Awam, berumur 42 tahun, dan dia ini, Captain Joseph Selvaraju ini, dia juga merupakan seorang bekas juruterbang daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan individu kedua pula, kalau dapat lihat dalam gambar visual yang saya hantarkan awal tadi, adalah Muhammad Naimi Fahmi Mustafa, berumur 38 tahun dan dia juga merupakan seorang Senior Assistant Director Jabatan Penerbangan Awam. Muhammad Naimi ini, kalau tengok dalam gambar itu, ada dua orang kepalanya botak. Muhammad Naimi ini yang botak, badannya sedikit gempal dan rendah sedikit, itu adalah Muhammad Naimi. Dan individu yang ketiga adalah Azhari Muhammad Dahlan, berusia 53 tahun, merupakan pengarah kejuruteraan dan juga penyelenggaraan MAS. Dan dia adalah individu yang botak dan juga memakai kacamata. Dan ketiga-tiga mereka ini akan akan pergi ke Kharkiv, menaiki kapal terbang kira-kira jam 8 malam waktu tempatan sebentar lagi, iaitu kita ada lagi dalam tempoh 2 jam untuk mereka terbang pergi ke sana. Dan mereka akan tiba di Kharkiv selepas 1 jam penerbangan, dan mereka akan bermalam di situ terlebih dahulu. Dan keesokannya, tiga pakar ini akan diiringi oleh anggota Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah untuk pergi masuk ke Pekan Torres. Dan dari situ mereka akan menaiki kereta perisai menuju ke Torres, dan kumpulan puak pemisah ini akan bawa ketiga-tiga pakar Malaysia ini untuk masuk ke kawasan pesawat MH17 terempas. Dan tiga individu ini akan diiringi oleh tiga orang lagi pakar siasatan nahas untuk daripada Belanda untuk masuk situ. Jadi keseluruhannya ada tujuh orang yang dibawa masuk, iaitu tiga dari Malaysia, tiga dari Belanda dan seorang lagi daripada OSCE. Mereka dapat kebenaran untuk tambah lagi seorang. Dan kalau dilihat bagaimana dapat kebenaran ini diberikan hasil daripada rundingan yang dibuat oleh negara-negara berkepentingan seperti Malaysia, Australia, Ukraine dengan orang puak pemisah dan menggunakan pihak ketiga. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah satu perkembangan baik, Aida. Tapi apa yang dibimbangkan adalah, walaupun sebelum ini kalau kita lihat sudah ada petugas-petugas OSCE yang berada di lokasi nahas itu, tetapi mereka ini walaupun dibenarkan masuk oleh puak pemisah, tetapi mereka tidak dibenarkan melakukan tugas dengan sempurna. Waktu mereka terhad dan sepanjang mereka melakukan tugas, mereka diharas. Jadi saya bimbang, kita optimistik, kita melihat benda ini sebagai satu yang perkembangan baik, tapi saya bimbang mereka ini nanti, pakar-pakar di Malaysia ini juga takut berdepan dengan nasib yang sama, iaitu diganggu melakukan tugas. Tapi kalau kita lihat daripada senarai anggota tiga orang pakar yang dihantar itu, Aida, dia lebih kepada siasatan teknikal. Ya, pengarah DCA, sistem daripada DCA, orang individu pakar daripada MAS yang tidak melibatkan pasukan-pasukan seperti SMART dan sebagainya. Dan kalau mungkin saya boleh maklumkan sedikit perkembangan terkini, jumlah mayat yang telah ditemui
dimaklumkan oleh Menteri Pengangkutan Dato' Sri Yatona adalah seramai 233 orang dan semua mayat-mayat ataupun bodi ini ada di dalam gerabak suci beku yang terletak di Pekan Torres dan setakat ini tidak boleh bergerak kerana pergerakannya terhalang oleh puak pemisah. Aida. Okey, Hakim, tadi Hakim bagi tahu di sini tiga pakar itu terdiri daripada dua DCA, seorang pegawai daripada MAS dan diiringi pakar siasatan nahas dari Belanda dan juga beberapa puak pemisah. Jadi di sini siapa yang mengetuai ketiga-tiga pakar ini untuk memasuki ke lokasi nahas itu, Hakim? Okey, yang maksud Aida, ulang soalan. Siapa yang mengetuai ketiga-tiga pakar ini untuk memasuki ke lokasi nahas itu nanti, Hakim? Oh, tak ada. Mereka akan bergerak tiga orang ni. Mereka akan pergi ke lokasi dia menaiki sampai lapangan, menaiki flight, terbang, pergi ke Kharkiv. Daripada Kharkiv itu, mereka akan travel 5 jam, naik kereta perisai pergi ke Torres. Dan daripada situ, mereka juga akan diiringi. Saya tidak dimaklumkan siapa yang mengetuai, tapi ketiga-tiga mereka ini akan bergerak sebagai satu pasukan, satu tim. Dan tidak ada yang mengetuai dan cuma mereka dikawal oleh puak pemisah dan kemungkinan besar yang akan jadi guide kepada mereka adalah daripada anggota OACE kerana anggota OACE adalah antara anggota yang terawal dapat masuk ke lokasi nahas sejak hari pertama, Aida. Adakah di sana Hakim mempunyai sebarang maklumat bahawa adakah mungkin ketiga-tiga pakar ini dibenar memeriksa mayat mangsa nahas di kereta api sejuk beku itu, Hakim? Saya tidak rasa mereka dibenarkan untuk memeriksa mayat di dapat sejuk beku sebab kalau kita lihat background ataupun portfolio mereka ini, mereka ini juruterbang, bekas juruterbang, Captain Philip, bahagian teknikal, bahagian kejuruteraan. Jadi mungkin dia lebih kepada siasatan teknikal. Dan kita harapkan sebenarnya kalau rundingan ini boleh diteruskan, bukan hanya puak pemisah ini membenarkan beberapa orang atau segelintir sahaja pasukan siasatan khas dari Malaysia ini masuk, malah mereka boleh membawa masuk keseluruhan komponen-komponen dalam pasukan itu. Itu sendiri daripada Jakim, daripada pasukan SMART, pasukan patologi ataupun DVI, pasukan Jabatan Kesihatan untuk masuk untuk menyiasat, untuk memeriksa mayat. Kerana bagi saya, kepentingan ketika ini adalah untuk kita memastikan mayat itu berada dalam keadaan baik dan dibawa pulang secepat mungkin. Dan data ini maklumkan Dato' Sri Yatona, objektif mereka adalah bagi memastikan mayat ini dapat sampai ke Kiev dalam masa secepat mungkin, Aida. Hakim, mungkin Hakim di sini boleh sahkan bahawa tindakan pertama sekalinya akan dilakukan ketiga-tiga pakar ini adalah untuk melakukan siasatan teknikal sebaik saja mereka dapat memasuki lokasi itu. Ya, Hakim, ya? Betul. Mereka melakukan siasatan teknikal berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dan juga portfolio mereka. Dan apa yang ingin dilakukan dalam itu mungkin bergantung kepada keadaan situasi. Kerana puak pemisah ini adalah, saya kira, sukar diramal apa yang mereka mahu, apa yang mereka benarkan dan tidak benarkan. Ibaratnya kalau kita lihat pun, mereka ini walaupun mereka membenarkan pasukan keselamatan OACE masuk sebelum ini, ya, pertubuhan keselamatan dan kerjasama Eropah masuk sebelum ini, tapi mereka tidak dibenarkan melakukan tugas dengan sempurna. Maksudnya dia bagi tapi tidak bagi secara keseluruhannya. Dan saya bimbang perkara yang sama seperti yang disebutkan tadi, perkara yang sama juga akan berlaku. Itu yang dibimbangi, tapi kita harapkan perkara itu tidak berlaku kerana Malaysia selesa kita mengamalkan diplomatik, kaedah diplomatik untuk dalam segala urusan, Aida. Hakim, bagaimana pula petugas dan pegawai kita yang lain? Adakah baki yang lain akan memasuki lokasi nahas dalam masa yang terdekat, mungkin secara berperingkat atau mungkin sekaligus? Itu yang kalau anggota-anggota pasukan siasatan khas yang berada di sini yang masih lagi tidak dapat kebenaran masuk, mereka berada di hotel di Kiev sebuah ketika ini, ya, dan mereka terpaksa berada dalam mood siap siaga bergantung kerana mereka menunggu sekiranya rundingan-rundingan lanjutan, ya, rundingan diplomasi ulang-alik yang dilakukan oleh antara negara berkepentingan dan juga puak pemisah yang dilakukan oleh pihak ketiga itu. Kalau negosiasi itu dapat berjalan lancar dan mereka dapat tambah lagi anggota, itu adalah satu perkara baik. Dan kalau dilihat untuk membenarkan keseluruhan semua 131 pasukan siasatan khas Malaysia itu masuk ke lokasi adalah satu perkara yang bukan sukar, bukan tidak mustahil, boleh buat, tapi agak tipis peluang dia kerana
kalau dilihat, kalau kita baca trend puak pemisah ini membenarkan pasukan keselamatan masuk, mereka tidaklah begitu gemar bagi pasukan keselamatan masuk, kerana kalau kita lihat sebelum ini OACE pun meminta seramai 80 orang untuk masuk, tapi hanya dibenarkan seramai 4 orang. Dan Malaysia yang dimaklumkan, yang dimaklumkan di sini 12 orang yang kita request untuk pertamanya, tapi pun tidak dapat. Dan itu satu perkara yang saya kira sukar dijangka, tapi kita harapkan mungkin bukan secara bergerak secara kumpulan ramai-ramai, tapi mungkin secara berperingkat sedikit demi sedikit, dan itu pastinya akan melambatkan proses untuk membawa pulang mayat terutamanya rakyat Malaysia, dan juga melakukan siasatan pasca naas Haidar. Okey Hakim, akhir sekali soalan dari saya. Mungkin Hakim ada perkembangan mengenai kotak hitam Hakim? Malangnya tidak ada lagi sebarang perkembangan di kotak hitam, dan saya telah tanyakan perkara ini, soalan ini kepada Menteri Tentang Kotak Hitam Tersilai Tuan Lai, dan mereka pun kerajaan Malaysia atau pasukan Malaysia tidak boleh melakukan apa yang mereka mahukan di sini. Tapi mereka terpaksa tunggu dan mendapat persetujuan daripada kesemua negara berkepentingan, ada 8 negara keseluruhannya, dan Ukraine sebagai tuan rumah, kita terpaksa mengikut cara kaedah Ukraine melakukan diplomasi, dan itu yang dibimbangi. Dan kalau diikutkan laporan-laporan media antarabangsa, media-media barat terutamanya, mereka menyatakan bahawa kotak hitam itu telah pun berada di tangan puak pemisah. Tapi sehingga kini kerajaan Ukraine sendiri pun masih tidak dapat membuat pengesahan mengenai perkara itu, Aida. Okey, baik. Terima kasih Hakim atas perkembangan itu tadi, Hakim, ya. Terima kasih. Dan itu tadi wartawan kami Hakim Abdul Rahman yang melaporkan dari lapangan di Kiev. Citibank Malaysia menyatakan tidak mengesan apa-apa transaksi yang berlaku ke atas kad kredit milik mangsa pesawat MH17. Sekiranya waris mangsa ingin memastikan sama ada berlaku transaksi terhadap akaun kad kredit milik ahli keluarga mereka, disaran supaya menyemak sendiri dengan pihak bank. Baiklah, Buletin Awani berehat sekali lagi. Kita kembali semula selepas ini.